yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang mau divaksin dengan cara meminta imbalan Rp250.000 per orang. Kita juga menemukan dari hasil pengungkapan tersebut, siapa yang memberikan dan melaksanakan proses vaksin tersebut ternyata SW berkoordinasi dan dibantu oleh ASN. ASN dari yang merupakan dokter dari Rutan Tanjung Gusta Medan, yaitu saudara dokter Iwe, dokter Iwe, di mana vaksin yang diberikan selaku dia dokter di Rutan Tanjung Gusta ini harusnya diberikan kepada pelayan publik di Rutan Tanjung Gusta dan para tenaga, mohon maaf, napi yang ada di sana. Tetapi itu tidak diberikan ke sana, disalurkan ke sana, tetapi diberikan kepada masyarakat tadi yang membayar. Dari hasil pendalaman kita, SI selaku koordinator sudah melakukan kurang lebih 15 kali kegiatan vaksin berkelompok ini, saudara-saudara sekalian, dengan jumlah orang yang sudah divaksin kurang lebih 1.085 orang di 15 tempat atau 15 kali pemberian vaksin.